Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. Dan kali ini guys, aku bakal potong rambut sendiri. Karena potong rambut di Amerika itu mahal banget, men. Jadi nggak kayak di Indonesia pangkas rambut tepi jalan, cuman no bun, saban. Di sini sacap ko bro, $30 men. Jadi guys, hari ini aku kedatangan paket. Ini tuh paket alat pemangkas rambut yang aku beli harganya $20 dibanding potong rambut $20-$30. Jadi aku rasa lebih baik aku potong sendiri. Lumayan kan beli ini doang. Oh ya, bagi kalian semua yang belum subscribe, subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang kita langsung aja unboxing kotak ini. Oke, jadi ini kotaknya. Ini dari Amazon ya, by the way. Jadi, Leonardo Edwin, alamat, dan subscribe, oke? Karena gratis, iya. Yeah. Oke, kita langsung aja buka. Oke, yang mana ya? Oke, yang gede. Oke, yang gede. Oke, langsung aja kita buka. Ada slot angin ya. Ini keren juga. Ini pengganti bubble wrap. Ini tuh gak gampang pecah guys. Ini udah. Dan ini adalah, ini harusnya alat pemangkas rambut. Wih. Wah. Hari ini tuh tanggal 12, Sir Stanley meninggal dunia. Jadi gak tahu kenapa ini kebetulan apa gimana dapatnya Marvel gitu ya. Ya, langsung buang kardus ini. Lalu kita buka ini. Jadi mereknya yang aku beli, mereknya Philips. Langsung aja potong. Ini Swiss Army Knife by the way. Nah, ini ada 15 tools. Dan ini tuh yang gunting kuku. Ya, jadi bisa gunting kuku nih, pakai ini nih. Ya. Dan ini tuh ada pisau sama ada guntingnya juga. Jadi dua-duanya ada pisau dan gunting. Oke, okay, anyway, jadi buka alatnya. Mari kita lihat gimana. Keren gitu ya. Buset. Ini alat-alatnya nih, lihat. Waduh. Udah bisa buka pangkas rambut sendiri ya, guys. Nah, ini nih alatnya nih, kayak gini nih. Philips Norelco. Buset. Ya, cuman gitulah, malas lah guys bacanya. Kayak sebelah sini kita lihat ada chargernya. Ih, keren juga, guys. Dan ini namanya Precision Trimmer. Jadi buat yang detail-detail gitu, potongnya pakai ini. Oke guys, jadi ini tuh buat bulu hidung sama bulu telinga. Mungkin pembersih gitu ya. Dan ini adalah alatnya. Iya. Wih, keren banget packagingnya guys. Gila. Gila sih. Oke. Gila guys, keren. 1, 2, 3. Iya, mantap. Oke, jadi ini agak berantakan ya guys. Ini pasangnya gimana ya? Oke, jadi ini dulu, terus, set, gila. Cakep. Dua alat ini berbeda, makanya tadi dipastikannya beda tempat, yang ini sebelah kiri, dua ini di sebelah kanan. Jadi ini dibuka dulu, nah terus ini ada, ini kita bisa masukin, nah, dan ini buat yang precision lebih kecil ya guys. Itu tuh lebih kecil kan dia kan. Oh iya, jadi ini kalau ditotalin ada 3 jenis cukurannya. Ini yang detail banget, ini buat hidung dan telinga, ini buat yang biasa yang pakai itu. Terus buat ininya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yeah, basically that's it. Jadi langsung aja kita ketemu di toilet guys. Terus aku bakal taruh kamera di tripod sini, jadi nanti kalian bakal lihat langsung hasil cerminannya dari tripod. Yo, what's up man. Oke guys, sekarang aku beres-beres dulu, jadi aku bakal tutupin semua wastafel ini pakai koran. Dan ya, be right back bro. Sekarang aku zoom in. Nah, ini tuh guys ya, kali pertama aku megang alat ini. Dan pertama kali juga aku bakal potong rambut sendiri. Jadi kita lihat gimana ya, ini agak frustrating because it's my first time bro. Aku mau ikat ini dulu. Pertama ngapain ya guys ya? Kayaknya samping telinga ini dia agak mengganggu. Oke guys, test drive dulu ya, ini aku belum nyalain ya. Ini kayak Oke guys, karena ini bakal jadi yang pertama kali, jadi aku bakal pakai yang paling gede size-nya. Yang aku bakal pakai ini. Jadi coba langsung ya. Aduh.
Gimana ya guys? Ngeri guys. Masih gak berani. Kalau gitu kita cukur kumis dulu aja deh. Untuk kumis kita pakai yang ini, karena detail gitu ya. Udah bersih nih, udah gak berkumis lagi. Yes. Sekarang rambut guys ya. Rambut ya. Coba aja, semoga bagus guys. Buset. Lihat guys, langsung gue potong. Pertama kali guys, potong rambut sendiri. Kalau yang sebelah kiri ini harus pakai tangan kiri guys, itu yang buat susah. Nah ini masalah lagi guys, aku gak bisa potong yang belakang. Udah guys, kira-kira aja. Kok jadi ada bekasnya gitu ya guys. Jadi ini ada tangganya gitu guys. Tuh guys, yang sebelah kiri ini susah banget guys. Oke guys, ini udah parah banget ya ini. Sekarang aku mau buat skin di garis lurus. Kalau skin semoga bisa lah ya guys ya. Gimana guys? Udah parah banget ya. Oke guys, jadi aku udah siap potongnya. Ini udah hancur banget keadaannya. Tapi ya ada skinnya lumayan lah. Walaupun tadi rambutnya kepotong guys. Nih kok kalian lah. Itu bolong guys. What? Ya liat guys, ini botak sebelah. Botak sebelah sini guys. Ini masih tebel semua. Oke guys, ini karena rambut aku udah panjang banget, aku mau potong terakhir nih. Lihat, udah sepanjang, udah nutupin mata guys. Tapi gak tau potongnya gimana ya. Sekarang aku mau beres-beres, dan habis beres-beres udah kayaknya. Gimana menurut kalian guys? Ini skinnya lumayan, bagian sini aneh banget, bagian sini lebih aneh lagi. Ini kalian bisa lihat botak nih. Gimana guys? Agak-agak mirip Bungee gitu ya? Kenapa ya? Ini guys, kepotong guys ini. Ya ampun, habis guys ini botaknya parah banget, nampak lagi, anjir. Udah guys, lihat guys. Aduh, botaknya. Alat ini tuh bersihinnya gampang banget, kalian tinggal langsung bilas pakai air. Jadi aku bakal kasih lihat gimana. Jadi video ini berakhir di sini guys. Pelajaran buat kalian, jangan pernah potong sendiri, karena potong rambut itu gak gampang guys. You just mess it up bro. Udah dulu guys videonya. Thank you guys for watching. Bye.